Jembatan antar dusun di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat putus akibat terjangan banjir, akibatnya aktivitas warga terganggu. Ini adalah video yang berhasil direkam warga saat jembatan gantung di Kampung Kubang, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi putus akibat diterjang luapan Sungai Cigadung. Jembatan yang menghubungkan antar dusun ini menjadi akses utama warga untuk beraktivitas. Sejumlah warga nekat melintasi jembatan dan menyeberangi sungai karena jalur alternatif cukup jauh. Kepala Dusun Bantar Gadung, Budi, mengatakan bahwa jembatan gantung ini putus diterjang banjir pada Jumat lalu setelah hujan deras. Ia juga telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi untuk membuat jembatan darurat sementara sehingga warga tidak lagi nekat melintasi jembatan dan menyeberangi aliran sungai karena sangat membahayakan.